sapi jenis limousin cross, ini 16 setengah milik Basulikan. Ini di pasar sapi Pamutan, Tebang, Indonesia. Ini suasananya cukup ramai, cuman sepi pembeli. Pembelinya cukup sepi. Kenapa ini? 16 setengah. Tuwingane jenengan yo teng Traban, Mbak. Gerakan. Atau pinten, Mbak, tuwingane jenengan? Sekali payu apa, Mbak? Setulah iki yo wong tuku-tuku yo rada sepi kok, Mbak. Yo. Dialami ni yo, Mbak. Ini 16 setengah. Mulutnya Basulikan. Tampilannya seperti ini. 16.500, ini masih bisa ditawar. Ini ada jenis pegon. Coba kita tanyakan. Jenis pegon. Turunan ini, Mas. Iki lho wong dhewe kok. Ala wong aku takon tok. Heh, jenengan iki, Mbah? Iya. Iki pintenan iki, Mbah? Segine pinten? 55, 15. Iya, Mas. 15 juta. Banyak. Oh, tak go YouTube tok, Mas. Ini jenis pegon. Tingginya sekitar 130 cm. Ini babon. Cukup bagus. Tampaknya seperti ini memang tidak terlalu istimewa. Si biasa saja, tidak terlalu istimewa. Selanjutnya ini ada jenis si mental, ini babon. Karena sudah beranak lebih, mungkin sekitar satu atau dua kali ya. Ini untuk tubuh badannya cukup super dan untuk kaki-kaki terlihatnya cukup bagus, besar-besar. Pun payu, Bang? Belum. Cukup besar, ini coba kita tanyakan harganya. Ini babon ini. Ini tinggi badannya sekitar 135 sampai 140 cm-an. Ini juga kita tanyakan nanti. Rp23.500 ternyata, teman-teman. Rp23.500 ternyata. Tidak, teman-teman. Ini cukup bagus. Ini sedang ditawarkan entah Rp23.500. Tingginya masih di angka 20-an up. Cukup super. Bagus. Depannya. Oh, ini ada update. Update jantan ini, teman-teman. Los. Coba. Ini coba dilihat. Ini 23.500. Orang ini masih sini. Super. Super. Lawe oleh kok. Nah, iya. Ini ternyata ada darah begonya, teman-teman. Yo. Nek YouTube iki video cek de esok mas. Senang. Ku YouTube ge, Pak yo. Kaki-kakinya bagus sih. Telacak-telacaknya besar. Bolong-bolongannya beri gede. Sedang ditawar banyak. Mall sapi ini. Hari ini sayang. Kamu ya. Mau mall. Beda kayak sepeda lakono ngajokno ngajokno. Eh lakono ora. Untuk di dijalankan. Oh, bokonge semok ya. Bokonge sayang. Bokonge ombo gembar. Cukup bagus. Saiki bis kepala ketanan. Entah 23.500, ini masih bisa ditawar. Ini
cukup super. Untuk kepala dan lehernya juga cukup bagus. Tingginya sekitar 140-an cm. Super. 135 sampai 140 bang ya. Sikile bekas sakit, Mbah. Enggak usah tukang sakit, nggih. Ini ditawar banyak, belum jadi. Sedang ditawar. Mbahnya ini masih sedikit ragu-ragu kayaknya. Masih sedikit ragu-ragu mbahnya. Pegon. Jenis pegon ini. Tingginya sekitar 130 cm. Minta 12.700. Mana apa catatannya? Mintanya 12.700. Berarti kakinya cukup bagus tulang-tulangnya, cuman kurang besar gitu saja untuk kaki belakangnya, tapi depannya masih cukup standar. Dulu ayam masih lebih ya. Goyangnya resik gitu ya? Iya, goyangnya itu api. Menjeling. Petengnya menggerik, igo menggerik. 12.700. Baikon. Usia sekitar 1 tahun lebih, ini sudah doro nih kayaknya. Rp12.700.000. Ini pegon 16 juta up, 16 juta lebih. 16 juta lebih ini. 16 juta lebih ini pegon. Tingginya sekitar 135 cm. Ini kaca ke depannya 16 juta up, 16 juta lebih. Ini mungkin dealnya masih di angka 15-an. Kadang bahkan malah bisa di angka 15 kurang. Tergantung penawaran Anda nantinya. Ini ada limosin mambu pegon kayaknya yang di belakang ini. Tingginya sekitar 140-an up. Cukup besar. Coba kita tanya-tanya. Ada video kok? Jangan. Itu ternyata ini Mas Rokman yang pernah di videonya Mas Didi Iswanto ya. Rodok rodok tangkling jarane yo. Rokok video wae rokok asli rokok beda macam ndi. Macam iki lah. Nek kok video sawane wis rodok berumur ngono. Nek kene sawane wis rodok ngono. Ngono. Yo. Kene rodok kaget. Ini Mas Rokman. Nomor sampean iso. Iya. 085 085 255 255 183 183 803 803. Ini Mas Rokman, ini bisa untuk jual beli bisa Mas ya? Ya untuk sapinya. Ini bos ke satu Pak Ji. Ibu jenderal Pak Ji. Sing channel di YouTube terus we. Satu ini ya rok we. Iki Pak Pak Ji. Bos ke satu iki. Bos ke satu iki. Jenengan bakul nggih, Pak? Bakul sulang. Bakul sulang. Enten nomor HP ini, Pak? Nomor HP ora apa-apa, Mas. Iki